Selama keluhan tadi ada nggak sih yang diterima yang berat-berat seperti kayak diabetes, kolesterol? Kalau untuk sementara nggak ada. Belum ada ya, Bu ya. Bu, untuk mungkin bisa tips-tips Bu untuk yang punya penyakit khusus seperti diabetes, kolesterol dan lain-lain itu apa Bu? Caranya pas naik kereta api? Untuk yang penyakit gula itu pasti harus punya obat sendiri ya, dan yang pasti harus kontrol gula darah secara rutin, dan yang pasti tidak boleh terlalu capek gitu aja sih. Ya, untuk di wilayah PTKI 28 Surabaya, tujuan yang paling banyak dituju adalah pertama adalah ke arah Jakarta, kedua ke arah Bandung, dan yang ketiga adalah ke arah Jogja dan Semarang. Pak, rata-rata keluhannya apa Pak untuk penumpang tadi yang sudah diperiksa tadi Pak? Ya, khusus untuk di stasiun Pasar Turi ini, rata-rata untuk keluhannya adalah keluhan karena kecapean ya, di mana saat ini para penumpang tentunya untuk pada tanggal 31 Desember tentunya merupakan penumpang arus balik pada liburan. Pak, ini apakah agenda rutin atau gimana baru kalau ini digelar Pak dari ya, kalau untuk agendanya sendiri untuk pengobatan gratis ini sudah merupakan agenda tahunan, di mana setiap masa posko baik itu angkutan lebaran maupun angkutan Natal dan tahun baru kita menyelenggarakan posko kesehatan gratis. Namun kalau untuk penyelenggaraan posko kesehatan berikut dengan hiburan pernak-perniknya baru kali ini kita lakukan. Ada yang berbeda nggak sih Pak di tahun ini sama sebelumnya? Misal dengan mensertakan dokter-dokter cewek terus jemput bola masuk ke gerbong gitu Pak? Ya, tentunya ada perbedaan ya, terutama dari jumlah pasien yang memeriksa ya. Itu jumlahnya sampai 3 kali lipat ya dibandingkan kalau itu kita menunggu di posko kesehatan. Kalau kita jemput bola, ini jumlahnya bisa mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan kunjungan biasa. Ini memang sengaja tadi ya, timnya cewek-cewek untuk cek apa kalau? Ya tentunya ini sesuai dengan tematik ya, bahwa hari ini adalah malam pergantian tahun baru, di mana para petugas kesehatan, ya terutama para dokter-dokter cantik ini kita berikan atribut pernak-pernik berupa topi tahun baru. Harapannya adalah untuk memberikan nuansa hiburan sekaligus layanan ekstra pada para penumpang khususnya di wilayah PTKI 28 Surabaya ini.